Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang Mercy GLB200 ini, di mana kali ini Vertu Concept diberikan PR untuk merestorasi interior daripada mobil ini. Pertanyaannya simple. Mobil seharga hampir 1 miliar rupiah ini, kenapa customer-nya perlu merombak interiornya? Mari kita sama-sama lihat kondisi original daripada mobil Mercy GLB200 ini. Sedikit cerita tentang mobil ini, latar belakang kenapa pemilik dari mobil ini mau merubah interiornya adalah yang pertama alasannya interiornya sangat monoton, tidak sesuai dengan selera pemilik daripada mobil ini. Di mana interior ini kita lihat semua dari segi ledernya maupun panelnya full hitam. Yang pertama tentang itu, yang kedua adalah dia mau mempunyai suasana baru dalam interiornya. Karena bagi pemilik daripada mobil ini, di saat interior itu warnanya terang, otomatis aksen daripada interior itu terlihat lebih bersih. Alasan daripada customer ini untuk merubah interiornya adalah kualitas dari leather itu sendiri. Di mana customer atau pemilik daripada mobil ini mau mempunyai feel kenyamanan di mana dia memilih kulit asli yang bertekstur napa supaya kenyamanan yang ia dapatkan lebih. Kenapa bisa nyaman? Karena kita bicara dari sebelumnya, original yang didapat dari mobil ini mungkin leathernya masih bertekstur. Sedangkan kalau auto leather Napa ini, kita bicara, kita tahu namanya auto leather Napa. Napa itu merupakan tekstur halus dari kulit. Jadi itulah jawabannya kenapa customer membeli mobil dengan harga hampir 1 miliar, dia tetap mau merubah interiornya. Nanti kita lihat satu persatu perubahan apa sih yang dilakukan untuk interior mobil GLB200 ini. Oke, sekarang kita lihat hasil akhir daripada modifikasi interior yang dilakukan oleh Vertu Concept. Saya mau menjelaskan tentang hasil rubahan yang dilakukan oleh Vertu Concept. Kembali lagi kepada keinginan daripada customer, dia mau merubah nuansa dari interior ini, di mana yang tadinya hitam, monoton interiornya, dia mau rubah menjadi warna yang terang. Tapi nggak cuma itu, teman-teman bisa lihat perubahan lain daripada interior mobil ini. Yang pertama kita lakukan adalah sebenarnya kita melakukan perubahan interior di sisi-sisi panelnya. Di mana panelnya itu yang tadinya warna hitam, itu sekarang kita rubah menjadi warna beige, mengikuti warna daripada kursi daripada mobil GLB200 yang kita modifikasi ini. Panel itu kita juga tidak hanya sekedar menggunakan cat biasa, tapi kita pastikan cat yang kuat memang khusus interior supaya pemilik daripada mobil ini juga tetap nyaman menggunakan interior ini tanpa ada rasa khawatir berlebih apakah cat ini akan melotok, apakah cat ini umurnya singkat atau apapun juga itu. Apa saja sih yang dirubah? Yang pertama yang sudah pasti adalah jok plus door trimnya. Kalau kita lihat mengenai model kursi, kita mengambil konsep yang lebih sporty sesuai dengan request daripada pemilik mobil ini. Kita ada tambahkan sedikit aksen diamond cut, di mana aksen ini merupakan aksen-aksen yang digunakan oleh mobil-mobil sport lainnya. Napa itu juga cenderung digunakan oleh mobil-mobil sport pada umumnya, sehingga napa merupakan salah satu pilihan tepat bagi pengguna mobil untuk mengupgrade interiornya supaya feel daripada leather itu sendiri bisa terasa lebih nyaman. Tidak hanya itu, perubahan yang kita lakukan sebenarnya yang tidak lupa adalah seat belt. Yang seat belt tadinya hitam kita rubah lagi menjadi warna beige sehingga nuansa daripada interior ini semakin banyak unsur beige-nya sesuai dengan permintaan daripada customer-nya. Kalau kita bicara tentang tingkat kesulitan daripada modifikasi ini, saya bisa kategorikan ini modifikasi yang cukup sulit. Kenapa? Tantangan kita berbeda. Pasti banyak pertanyaan di mana, apakah mobil baru ini elektrikalnya aman? Kita pastikan aman, selama kita mengetahui kondisi dasar daripada mobil ini.
Dengan pengalaman lebih dari 16 tahun, Vertu Concept terus berusaha mengembangkan. Tidak hanya dari segi model atau tidak hanya dari segi kerapihan, tapi kita juga memikirkan tentang bagaimana secara teknis kita rubah semua ini tidak hanya menjadi bagus, tapi kembali lagi, fungsi dasar daripada mobil ini tidak ada satupun yang berubah. Terutama electrical daripada mobil ini. Kita tahu interior daripada mobil ini juga dilengkapi dari beberapa modul elektrik yang sangat-sangat rumit. Tidak hanya rumit, tapi juga sangat sensitif. Dengan pengalaman lebih dari 16 tahun, kita terus berusaha untuk kembangkan semua teknik-teknik yang kita coba kerjakan, sehingga hasil akhir tidak hanya customer puas dengan modelnya, tapi juga customer puas dengan hasil dengan tidak ada cacat ataupun tidak ada kerusakan atau error dari electrical maupun daripada mobil ini sendiri. Salah satu tingkat kesulitannya adalah kita melakukan pembongkaran daripada dashboard ini sendiri, console box, dan semua yang berhubungan yang ada pada interior yang akan dirubah ini. Salah satunya juga door trim, apakah hal yang mudah untuk dibongkar? Bagi kami enggak. Tapi berita baiknya, kami berhasil untuk kembalikan ini tanpa ada mereset electrical apapun juga, dan kembali dengan kondisi tanpa ada error satupun juga. Lalu hal yang tidak kalah penting adalah karpet. Karpet injak atau floor mat itu tetap kita sarankan untuk tetap ada di mobil ini. Kenapa saya memilih karpet ini? Karena sesuai dengan musim yang akan berjalan, yaitu musim hujan, yang disesuaikan dengan fungsi yang ada pada karpet injak ini sendiri. Fungsinya adalah karpet ini mempunyai kemampuan di mana di saat kita kondisi mungkin alas kaki kita basah atau kotor, di saat kita injak di karpet ini, kotoran itu akan turun. Tidak stay di atas, kotoran tidak akan bertebaran, dia akan stay di dalam. Tapi jangan khawatir, dengan karpet ini tinggal diangkat, lalu disiram dan dicuci, lalu dijemur sehingga kita kembalikan kepada fungsinya di awal. Jadi kesimpulan menjawab dari semua pertanyaan di awal, kenapa mobil dengan nilai hampir 1 miliar, customer masih belum puas dengan interiornya? Jadi kembali lagi bukan karena interiornya yang kurang baik, tapi kembali lagi kepada selera daripada customer itu sendiri. Di mana customer itu sendiri juga mempunyai keinginan lebih supaya bisa terlihat lebih terang, lebih sporty, dan yang pasti lebih nyaman. Itulah tugas kami untuk bisa deliver hasil yang terbaik, yang sesuai dengan customer inginkan. Oke, terus pantau Instagram daripada Vertu Concept, terus support Vertu Concept supaya kami bisa menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik ke depannya. Terutama, kita bisa memberikan yang terbaik untuk customer sehingga customer pun happy, dan apa yang customer inginkan bisa kami wujudkan melalui hasil karya kami di Vertu Concept. Sampai ketemu di karya selanjutnya. Bye.